Beralih ke informasi seputar pilkada, guna menciptakan keamanan dan ketertiban jelang pilkada serentak dan pilgub Jawa Barat, KPU Jawa Barat menggelar deklarasi damai bersama seluruh ormas, LSM, serta organisasi kepemudaan se-Jawa Barat di kawasan Dago, Kota Bandung. KPU berharap seluruh elemen masyarakat termasuk ormas, LSM, maupun OKP ikut mensukseskan pilkada serentak 2018. Seluruh ormas, LSM, serta organisasi kepemudaan se-Jawa Barat bersama-sama menandatangani deklarasi damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Barat di kawasan Dago, Kota Bandung, Kamis siang. Baik ormas, LSM, maupun organisasi kepemudaan berjanji akan ikut serta menyukseskan Pilkada Serentak dan Pilgub Jabar yang akan digelar Juni 2018 dan menjaga kondusivitas keamanan serta ketertiban di Jawa Barat. Selain komitmen bersama dengan ormas, LSM, OKP, serta komunitas di Jawa Barat, guna menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pilkada, deklarasi digelar sebagai salah satu bentuk sosialisasi pilkada dan pilgub Jabar kepada masyarakat. Pada kegiatan ini adalah pertama kita berkomitmen bersama, yakni antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan ormas yang terdiri dari ormas, LSM, dan komunitas untuk mewujudkan penyelenggaraan pilgub Jabar ini yang berusaha. KPU Jabar berharap seluruh elemen masyarakat baik ormas, LSM maupun organisasi kepemudaan dan komunitas bersama-sama menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di Jawa Barat menjelang Pilkada 2018. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.